Cakap banyak, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Betul lah. Cakap banyak je, bang. Banyak salah kita ni. Kurang cakap, kuranglah salah ni. Lah ni orang semua nak bercakap je, tuan-tuan. Mereka bukan bercakap pakai yang ni. Mereka bercakap pakai yang ni. Lagi laju pada yang ni. Allahumma salli ala sayyidina. Hati-hati lah, tuan-tuan. Nak bercakap. Cakap nombor satu, tuan-tuan cakap bagi benda yang boleh jadi pahala kat tuan-tuan. Ni kita main ni bukan saja-saja ni. Saya duduk abang daripada awal tadi ni. Kita nak jadi orang kutip pahala. Tuan-tuan nak sebut satu benda, tuan-tuan nak tulis satu benda. Kalau dia jadi pahala, tuan-tuan cakap, tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan tak tahu betul ke salah ke, tuan-tuan diam sudah. Tak payah duduk panjang, tak payah duduk cerita. Kata Nabi, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Seorang itu dikatakan dia berdusta. Cukuplah seorang itu akan dikatakan bahawa dia pembohong. Bahasa kita ni mudah sikit. Pendusta. Apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul itu pun salah. Dia tak tahu lagi. Orang main habak ke dia? Tak tahu lagi. Dia tak tahu kata benda tu betul ataupun salah. Dia pergi habak ke orang. Hantar dah orang tu, dia main cerita kat aku. Dia pun tak tahu betul salah. Aku pun tak tahu betul salah. Ni main aku orang kau nak habak ke hang. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, bukan aku bohong. Dia bohong. Dia bohong kat orang tu pula. Ha, standard kita lah. Kan orang sungai mati. Dia kata, Salih Muhammad, bukan aku bohong ni. Ha, dia kata, kalau... kalau betul, betul ya. Kalau tak betul, bukan aku, dia. Kalau tak tahu betul, tak tahu salah, jangan cakap. Sebab pi depan Allah, Allah akan kata kita pembohong. Kalau masuk senarai, kamu pembohong. Saya tak bohong. Sungguh-sungguh saya tak bohong. Kamu pembohong. Pasal apa saya bohong? Sebab kamu bawa cerita ni. Lah, saya tak tahu cerita tu betul ke salah. Sebab hang tak tahu betul salah. Kemudian hampir sampai. Itu dah menjadikan kamu seorang pembohong. Dah. Macam-macam cerita duk main kan lah ni kan? Dan sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sedih juga tuan-tuan. Isu vaksin, tak vaksin ni tuan-tuan, ada pro-vaksin, ada anti-vaksin. Tuan-tuan nak vaksin, tuan-tuan tak mau vaksin, hak tuan-tuan lah. Kita vaksin lah, sebab kerajaan suruh kita vaksin. Tok-tok guru pun vaksin, tak apa lah vaksin. Ada ahli ulama buat keluar fatwa kata apa, harus untuk vaksin. Nak jaga maslahah apa semua, macam-macam alasan. Kita tak apa lah, kita pegang lah dengan pendapat ulama sebab kita ni bukan ulama. Kan salih alaihi wasallam nak jaga kesihatan, nak jaga masyarakat apa tu, tak apalah kita ikutlah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tuan-tuan yang tak setuju, tak apa, tapi jangan sampai mengkafirkan orang yang setuju. Sama juga yang setuju pun jangan sampai memburuk-burukkan dan mengkafirkan orang yang tak setuju. Kafir tuan-tuan. Dia boleh tulis ni tok-tok guru ni, ulama yang pi vaksin ini. Ni pengikut dajjal, ulama su, dia kata, ulama jahat. Saya baca sendiri tuan-tuan. Saya kata, siapa kamu nak kata tok-tok guru ni ulama jahat? Kalau kita pomen, kita bolehlah tegur tukang pomen lain. Kita pomen kereta, ada pomen tu, ni pomen ni tak betul ni. Salah buat kerja terkena. Macam mana hantar sebab aku pomen? Betul kan? Kalau kita tukang masak, kita boleh habak tukang masak ni. Masak tak kena tu. Tu cara tu tak kena tu. Yang tu cari rosak makanan. Pasal apa yang tegak ni? Sebab aku tukang masak, aku tahu lah. Tapi kalau tukang masak, dia reti dah nak komen dekat pomen. Eh tak reti lah. Pomen dia reti tak reti tukang masak. Aku nak komen ni pasal apa? Pasal ni pun semua. Hang tu siapa? Aku ni pomen. Tak ngam, tak kena. Kita bukan ulama. Kita tak mampu nak kata ulama ni jahat dan ulama ni ijtihad tak betul. Bukan kita. Sebab kita tak reti. Sampai dia sanggup kata ni pengikut-pengikut dajjal. Kalau pengikut dajjal maksud dia dah kufur. Dia dah sesat. Tuan-tuan. Nak cakap, cakap benda yang faedah. Sudah. Ni saya nak pesan ni kat kita ni.
Sanyalah Sina Muhammad. Takut muflis ya tuan-tuan, ke akhirat. Takut muflis. Ada hari tu seorang tu, dia tulis dekat Facebook dia, dia kata, orang-orang yang duk kerja dekat tempat ICU ni pembunuh-pembunuh. Orang-orang yang kena ni masuk-masuk, kemudian dia kena apa semua, akhirnya dia dirawat. Dan sebenarnya bukan dia dirawat, dia sedang dibunuh oleh orang-orang. Cuma na'udzubillah min zalik. Tuduhan yang sangat berat. Tak suju-suju. Tak suju sudah. Tapi jangan sampai macam tu. Ini saya nak pesan dekat tuan-tuan yang duk ada muslimat. Jangan sampai kita muflis dekat akhirat ni pasal lidah kita aja. Kata Nabi SAW, ada seorang dilempak dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dengan barat. Terawang-rawang antara timur dengan barat. Di mana? Dalam neraka. Hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Tak boleh nak tarik balik. Sallallahu alaihi wasallam. Di depan Allah, bawa pahala banyak. Nabi kata, atadruna man muflis. Kamu kenal tak siapa orang muflis ni? Kata Nabi, kata para sahabat, muflis ni kalangan kami ni orang yang tak ada duit, tak ada harta. Orang muflis di sisi Allah, kata Nabi, ialah orang yang pi depan Allah bawa pahala banyak-banyak, tapi waktu hidup dunia buat zalim kat orang, fitnah orang, mengumpat orang, pukul orang. Pi depan Allah, pahala orang-orang tadi bagi habis dekat dia. Pahala orang yang kata dia bagi habis dekat orang yang dia kata tu. Habis pahala tu, orang ni tuntut lagi, ya Allah, dia masih punya hak, aku punya masih hak atas dia. Dosa-dosa orang ni pula dia ambil. Habisnya tu ya tuan-tuan, dahlah sikit amal kita ni. Batu tolonglah, jadilah macam akhlak Nabi SAW. Cakap biar benda yang boleh jadi faedah ya tuan-tuan. Nah, kita ni ujian lagi besar ni. Dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan apa-apa. Nak tuan-tuan nak tulis satu benda je. Nak tulis, nak type satu benda je. Nak type tu, eh kalau aku hantar ni, jadi faedah tak? Jadi faedah. Imam Ghazali kata apa? Satu saat. Satu saat. Yang kamu bazirkan. Yang tak memberi manfaat kepada akhirat. Maka penyesalan besarlah untuk dia. Bukan cerita seminit, sejam ni. Saat ya, yang saat, satu saat tu kita tak guna dia untuk manfaat akhirat. Menyesal.